Pelakon Rita Roda ini mengingatkan kepada bekas suaminya, Aidil Zafwan Abu Razak, supaya tidak berangan untuk bertemu dengan dua orang anak lelaki mereka. Sebelum itu, Rita ada memuat naik sebuah video di laman Instagram memaparkan anak sulungnya, Arit Ryan Rizkin, yang sedang melambai dari tingkap bilik ketika dia melawat di asrama. Menerusi ruangan caption, Rita menulis bahwa anaknya berusia 15 tahun itu telah meminta untuk menunggu sebentar, sementara dia naik ke bilik untuk melambai pergi. Jenis tengok kat tingkap ni yang buat mami sayu. Dia pesan, mami jangan pergi lagi. Tunggu Ryan naik lambai kat tingkap. Mami dan adik rindu Ryan, belajar jangan jemu, tulisnya. Bagaimanapun, dalam perkongsian tersebut, seorang pengikut Rita meninggalkan komen pada hantaran berkenaan, bertanya sama ada Aidil pernah bertemu anak mereka. Bapa Ryan tak pernah tengok ke anaknya, tanya individu tersebut. Rita kemudian menjawab soalan berkenaan berbaur sinis selain tidak mahu bekas suaminya datang untuk bertemu dengan anak-anak yang semakin membesar. Tak payah, masa kecil-kecil, tengah kena basuh berak, tengah menyusu, tak nak pula tengok. Dah besar, mami belah bagi pandai, dah senang dan tak payah basuh berak, tak payah berangan nak datang. Jumpa di padang mahsyar je nanti, kata Rita Roda ini. Jawapan daripada pelakon berusia 47 tahun itu turut mendapat respon daripada pengikut lain yang rata-rata menyokong kenyataan terbabit. Sekadar info, Rita dan Aidil yang juga pemain bola sepak pernah bernikah pada tahun 2008 dan dikurniakan dua orang cahaya mata, yaitu Ryan dan Arit. Namun pasangan tersebut bercerai talak satu pada September 2013.